السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومختدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد يا حرمتي ورا حبائب Para kiai para tokoh masyarakat yang telah hadir bersama dengan kita adalah Habib Muhammad Haidar Al Aidrus dan para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Yang saya hormati segenap keluarga besar Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi Dan segenap keluarga besar Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi Yang telah hadir bersama dengan kita haji Muhammad Ainul Yakin atau Gus Faik Yang Masya Allah masih segar beliau Walaupun tadi duduk dari jam tujuh Mudah-mudahan InsyaAllah diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Juga kepada seluruh Para pejabat pemerintah yang telah hadir Baik yang sipil ataupun TNI Polri Dan yang telah memberikan sambutan tadi Mewakili Bapak Bupati Segenap pengurus yayasan makam Maulana Ibrahim as Gandhi atau Asmoro Gandhi seluruh panitia yang telah mengerahkan seluruh hartanya mungkin atau tenaganya atau pikirannya selama satu bulan tadi seluruh panitia acara haul al Maulana Ibrahim Asmara Segenap Para jamaah Al-Khidmah Uksafi Kopler Community Para hadirin hadirat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini Selalu mendapatkan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang menjadi tujuan daripada Hadratul Syekh Ahmad Asrari Al-Ishagi dalam setiap acara Al-Khidmah dimanapun berada mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal maashir Al-Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat ini kita menghadiri acara Hall Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga acara haul dari Maulana Ibrahim Asmaragandi yang di mana beliau dikatakan bahwa Asmaragandi itu diambil dari kalimat Samargandi yang berasal dari Uzbekistan. Artinya beliau itu hijrah melanglang buana Pak dari tempat yang jauh Dari satu tempat ke tempat yang lain sampailah ke tempat yang ada di depan kita ini. Dan beliau dikatakan bahwa beliau ini adalah ayah daripada Maulana Sunan Ampel, tempat saya tinggal di sana di Sunan Ampel situ, Maulana Ali rahmatullah atau Ahmad rahmatullah Sunan Ampel dan melahirkan banyak keturunan daripada sunan-sunan yang ada. Ini adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Kita bayangkan ada orang asing datang ke tempat kita enggak ngerti bahasa Indonesia. Enggak ngerti bahasa bisanya bahasa Arab. Tapi alhamdulillah Manfaat daripada beliau sampai sekarang dirasakan. Manfaat beliau, kalau kita lihat orang-orang yang ada di sekitar ini, ya begitu pula di makam Sunan Ampel di sana. Beliau sudah meninggal, tapi seakan-akan beliau hidup. Kenapa saya katakan seakan-akan beliau hidup? Karena beliau bisa memberikan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi ya di makam Sunan Ampel itu wakeh tuku-tuku di sebelah itu, Itu artinya sudah wafat, sudah meninggal, tapi masih bisa untuk memberikan manfaat walaupun itu berbentuk daripada duniawi. Sedangkan kita yang masih hidup, ya kita tidak bisa memberikan rezeki, tapi menghabiskan rezeki. Kita nggak bisa ngasih makan. Kadang-kadang, acara arhidmah kita datang untuk makan. Ini sebuah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan, kehidupan kita bisa menjadi barokah. Mudah-mudahan segala bentuk daripada amal aktivitas kita bisa menjadi daripada barokah. Seperti tuh Syekh Ahmad Asrari Al Ishagi, walaupun beliau wafat, lihat jamaahnya sampai ke sana-sana jauh, sampai ke laut tadi. Berapa banyak ratusan ribu daripada jamaah, apalagi haul yang kemarin di bulan Sya'ban luar biasa. Yang hadir semuanya diberi makan. Inilah yang namanya manfaat. Inilah yang namanya barokah. Mau tahu bagaimana supaya bisa menjadi orang yang manfaat dan barokah? Hal tersebut itu, Pak, bisa kita dapatkan dengan satu hal: apa Rasulullah mengisyaratkan kalau ada orang hijrah? Kalau ada orang melaksanakan sesuatu, Ij'aluhu lillah. Rasulullah mengatakan, Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa Rasulih. hijratuhu ila Allahi wa Rasulih. Dalam sabda lain, Rasulullah mengatakan, Faman kanat lillah. Dama wastamar. Kalau kita melaksanakan segala sesuatu untuk Allah, untuk rasul maka Allah dan rasulnya akan selalu abadi dan anda pun akan diabadikan oleh Allah dan rasulnya amin Allahumma amin ya rabbal tapi kalau seandainya ada seseorang melaksanakan segala sesuatu bukan karena Allah famankanat hijratuhu ila dunya yusibuha Awem yang kihuha fahijiratuhu ilmaha Kalau ada orang hijrah, orang melaksanakan walaupun kebaikan, tapi untuk dunia, tapi untuk perempuan kata Nabi. Eh, ada seseorang di sini datang. Kenapa kamu datang acara al khidmah? Ya, cewek-ceweknya cantik-cantik. Kalau seandainya dia sudah tidak dapatkan itu cewek Perempuan nggak hadir lagi pak Atau kalau dia itu di tempat ini Ketemu dengan cewek Sudah dinikahi itu cewek nggak datang lagi di acara Al-Khidmah Kenapa? Karena urusannya dun dunia Tengoklah sedikit Selentingan dikit pak Para pejabat kalau para pejabat itu menghadiri daripada majelis, ya biasanya dekat-dekat, dekat-dekat, dekat-dekat ya, pemilu. Kalau sudah naik, datang nggak? Nggak ya, nggak ya. Berarti hadir majelisnya itu untuk apa? Cari suara, bukan saya yang ngomong loh ya. Artinya apa? Segala sesuatu, kalau bukan karena Allah, itu nggak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, kalau sesuatu karena Allah, Allah akan berikan pertolongan. Saya kasih satu cerita ini, Pak. Cerita yang luar biasa. Ada seorang murid datang kepada gurunya. Dia ini sudah belajar, sudah menuntut ilmu. Tapi dia tidak mendapatkan pekerjaan Tidak dapat pekerjaan Sehingga ekonominya itu tidak bisa untuk Mencukupi kehidupan dirinya dan orang tuanya Kemudian dia datang kepada gurunya Wahai guru Saya mau berangkat Mau berangkat kemana? Mana? Saya mau berangkat ke India. Saya di India punya kenalan. Bapak saya dulu pernah ke India, punya kenalan orang baik. Masya Allah, saya ingin berangkat ke sana. Saya ingin cari pekerjaan. Tolong izinkan kepada saya. Nanti kalau di sana, insya Allah kenalan bapak saya itu, itu akan menolong saya nanti. Kata gurunya, jangan, kamu jangan berangkat, kamu di sini saja. Karena gurunya mengisyaratkan nggak berangkat, diam dia sudahlah nggak berangkat. Tapi karena orang rumah terus dapat berapa hari lagi, karena orang rumah mendesak, Berapa hari lagi datang kepada gurunya guru, saya ingin berangkat ke India. Saya ingin cari pekerjaan di sana. Guru tenang saja. Saya ada kenalan. Insya Allah kenalan bapak saya akan menolong saya. Kata si guru jangan kamu jangan berangkat. Beberapa kali dia minta izin dengan alasan yang sama. Tidak dikasih izin pak, bu, oleh gurunya. Sampai terakhir dia berpikir, kenapa guru saya nggak kasih izin? Ah, saya rubahlah alasannya. Datang kepada gurunya, kemudian berkata kepada gurunya, guru saya ingin berangkat ke India. Kenapa? Saya akan berangkat ke India untuk mencari rizki Allah. Li minallah. Saya akan mencari rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala kata gurunya, "Oh, kamu cari rezeki Allah, berangkat kamu sekarang." Enggak ngomong kalau punya kenalan bapaknya. Artinya ketika dia berangkat yang dijadikan tumpuan, yang dijadikan alasan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan teman bapaknya. Diberikan izin berangkat itu murid. Naik kapal Pak dulu. Enggak naik pesawat, enggak naik mobil. Berangkat sampai ke India. Menuju tempat daripada kenalan bapaknya ini tadi. Sampai di sana, subhanallah. Kenalan bapaknya tersebut itu sudah meninggal. Meninggal, wafat. Ada anak-anaknya tapi tidak seperti bapaknya. Tidak mau nolong, tidak mau memuliakan, tidak mau membantu anak-anak kenalan bapaknya, ada tapi nggak seperti bapaknya. Sehingga dia bingung, waduh, ini jadi tumpuan saya sebetulnya alasan saya. Tapi sekarang sudah wafat, sudah meninggal, terus bagaimana saya? Saya mau kerja apa? Saya mau dapat rezeki dari mana? Akhirnya pemuda tadi berangkat ke masjid. Di tengah jalan ada sebuah jenazah digotong, digotong jenazah, masuk ke dalam masjid. Kemudian pemuda tadi masuk juga ke dalam masjid, solatlah jenazah. Si imam solat mengimami daripada jenazah yang ada. Imam solat Allahu Akbar takbir lagi Allahu Akbar Pak, Bu kalau sholat jenazah takbirnya berapa? berapa? empat kalau sholat hari raya takbirnya berapa? tujuh tujuh apa delapan? yakin? tujuh tambah takbiratul ihram jadi adalah delapan sembilan Sampai takbir roh, roh ko, ya, jadi salah apa betul itu? Kalau jawabannya tujuh, <laughs> tujuh, 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 betulnya tujuh. Jangan bingung, memang kadang-kadang orang itu kalau fikih itu diputer-puter begitu itu bingung mah. <laughs> kalau orang takbiratul ya takbir untuk selat jenazah berapa? Empat. Ternyata si Imam, takbirnya lima. Offset Offset lima Allahu Akbar takbir lima kali Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Bingung kan? Yang di sana juga bingung ceritanya. Satu masjid geger. Gimana ini? Salatnya sah apa enggak? Bingung. Mereka bertikai. Si pemuda tadi di belakang dengan lemas dia. Ini ngapain sih bertiga ini? Ada apa ini satu orang ngomong sama dia? Ini imamnya, salatnya takbir 5 kah? 5 kali. Mereka sekarang bingung salatnya sah atau enggak sah. Lah pemuda ini sudah belajar. Sudah pintar dia. Kata pemuda tadi ngomong sudah sama imam, ngomong sama jamaah. Apa? Sholatnya sah. Betul kamu iya betul. Sampaikan. Sampaikan kepada imam. Imam, sholat anda sah. Siapa yang ngomong? Itu ada pemuda di belakang sendiri. Panggil pemuda, dipanggil, ditanya. Kamu dari mana? Saya dari daerah sini. Emang kamu yang mengatakan bahwa sholat kami sah? -sah? Apa buktinya? Dia berkata, berkata Limamun Nawawi di dalam kitabnya Al Minhaj, walau khamasa lam tabtun. Kalau imamnya melaksanakan sholat jenazah, kemudian takbir sebanyak lima k, maka sholatnya enggak batal artinya sholatnya sah. Oh, ini orang alim ini. Ini orang a. Ah? sampai dia menyebutkan apal kitab minhaj. Sudah, kalau begitu kamu saya jadikan sebagai imam di tempat ini dan kita sediakan seluruh fasilitas-fasilitas untuk kamu dan kamu tinggal di tempat ini. Subhanallah. Inilah yang diajarkan oleh mereka para masyayikh, Mereka para guru Segala sesuatu itu hijratuhu ilallahi wa Fahijratuhu ilallahi wa Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menata itu semuanya Makanya acara-acara seperti al-khidmah ini Ditinggal oleh habratus syekh pada saat perkembangan daripada majelis-majelis daripada beliau. Tapi karena memang karena lillah dama wastamar tambah naik, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Karena itu dalam segala bentuk daripada aktivitas kita apapun itu duniawi ataupun ukhrawi kalau karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan memberikan kelanggengan Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keistiqomahan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Amal perbuatan kita semuanya oleh Allah Dijadikan amal perbuatan yang istiqamah Lillahi subhanahu wa ta'ala Dan kita berharap Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengkabulkan daripada hajat-hajat kita Hajatul dunya bil maisarah wahajatul akhirati bil maghfirah dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan acara haul ini Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan di setiap tahunnya diberikan keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitar daripada makam Syekh Maulana Ibrahim as dan Allah Subhanahu taala menjadikan kita yang hadir mendapat keberkahan beliau. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'alna wa la ma ma'ana wa la ma, ma syagiyan wa la Allahumma hdinna bi wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. الله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو